Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu was wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa amma ba'du. Hadirin Ikhwafillah jamaah Salat tarawih Yang mudah-mudahan kita semua Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah, kita masih dapat menjalankan ibadah di bulan secara Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya karena pada saat saudara-saudara kita, keluarga kita yang barangkali mereka sangat mengharapkan untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun ini ternyata Allah panggil mereka lebih dahulu. Pada saat saudara-saudara kita juga Menjalankan ibadah puasa dalam kondisi sakit, berbaring di rumah sakit, atau dalam kondisi memprihatinkan, seperti saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah gempa di Aceh, saudara-saudara kita di Rohingya, mereka cukup sulit menghadapi ibadah puasa ini. Saudara-saudara kita, kaum Muslimin di Suriah. Yang luar biasa sulit, sampai ulama di sana pun memfatwakan boleh halal memakan daging tikus karena stok pangan juga sudah habis. Terbetul di embargo di boycott, diserang, artileri, darat, udara dengan senjata-senjata berat, mereka hidup dalam kondisi memprihatinkan terutama di bulan puasa di bulan Ramadan ini. Mari kita doakan kepada saudara-saudara kita umat Islam dimanapun yang tertindas yang dizalimi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yufarij an kurubatihim mudah-mudahan Allah membukakan jalan untuk kemenangan buat mereka Allah selamatkan mereka selamatkan akidah mereka sehingga mereka dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan ini amin ya rabbal alamin selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan juga mudah-mudahan tercurah untuk kita semua pengikutnya dari masa beliau hingga akhir zaman saudara yang berbahagia banyak sekali pelajaran atau ibrah yang mesti kita ambil kita petik kita hayati lalu kita amalkan dari ibadah Ramadan ini. Karena ibadah Ramadan ini kan tidak hanya puasa ya. Ibadah Ramadan juga ada kiam tarawihnya, ada membaca Al-Qur'annya, ada sedekahnya, ada i'tikafnya, ada bermacam aneka ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita isi hari-hari di bulan suci ini. Tetapi pelajaran dari Ramadan ini hanya berlaku, nampaknya, buat orang-orang yang beriman, ya. hanya orang yang beriman yang bisa menghayati itu semua, karena Nabi sudah me-warning sejak awal. Banyak orang yang berpuasa, tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya, orang yang bisa mengambil ibrah, pelajaran menghayati, dan mengamalkan etos dari ibadah di bulan suci Ramadan ini hanya segelintir orang, sebagian kecil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin laisa lahu min illa Hadirin yang berbahagia, ada empat pelajaran ibrah yang wajib kita hayati dan kita amalkan dari ibadah Ramadan ini. Yang pertama, ibadah Ramadan ini betul-betul mengajarkan kepada kita arti takwa yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Dengan cara praktek. Allah ajarkan kita supaya bertakwa itu tidak dengan bertele-tele, tidak berteori. Saudara Allah ajarkan kita, "Lalu itu dengan praktek, kutiba alaihissalam." Dengan praktikum, kalau kita definisikan takwa itu menjauhi atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka ibadah puasa ini. Ya, adalah praktikum untuk menerjemahkan, mengaplikasikan takwa itu dalam kehidupan kita tanpa kita merasa diajari, tanpa kita merasa kesulitan untuk meraih ketakwaan. Kok bisa? Iya, karena ketika kita beribadah puasa Ramadan ini, kita menjauhi menghindari diri kita menahan diri dari semua yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Makanan, minuman, ya. Syahwat kepada istri, itu kan semua halal. Kalau yang halal saja kita sanggup untuk jauhi, sanggup kita tahan diri kita, nafsu kita, maka diharapkan kita setelah terbiasa meninggalkan apa yang dihalalkan Allah itu kita sanggup dan lebih sanggup, lebih siap untuk meninggalkan, menjauhi apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena menjauhi yang halal itu sebenarnya susah. Ketimbang menjauhi yang haram. Oh, sudah ada tulisannya. ya Haram. Labelnya sudah jelas haram. Ya kan mesti kita jauhi. Itu sebenarnya lebih mudah. Ketimbang kita ditulis tidak boleh mendekati yang halal itu berat Tapi ketika Allah mentarbiah kita Kita bisa menjauhi apa yang dihalalkan oleh Allah selama satu bulan penuh Maka itu merupakan satu ajaran yang real, yang praktis Bagaimana kita bisa menjauhi semua apa yang di Allah haramkan buat kita Jadi memang ibadah puasa ini langsung secara praktik mengajarkan agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah Ramadan ini mengajarkan kita zuhud kepada dunia. Kalau kita belajar akhlak ya, belajar tasawuf, zuhud ini bab paling susah. Definisinya saja sudah mengerikan. Ya. Menjauhi dunia, meninggalkan segala apa yang ada di dunia ini hanya mengharapkan atau orientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita belajar teori terus tentang zuhud nggak ya, enggak pernah praktek, kita enggak bakal pernah bisa zuhud, Pak. Tapi Allah sekali lagi ajarkan kita praktek untuk memiliki sifat zuhud kepada dunia itu dengan puasa itu. Ya. Kenapa? Karena makanan minuman syahwat kepada istri itu kan kebutuhan primer kita. Kebutuhan dasar kita yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Lah kemudian pada saat bulan Ramadan ini Allah kasih waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu tahu-tahu semua apa yang Allah halalkan itu menjadi haram buat kita. Kita bisa jauhi itu. Itu zuhud sebenarnya pelajaran zuhud secara mikro, ya, dimana Allah memberikan satu gambaran, ayo kalian umat Islam, hamba Allah sudah terbiasa lekat, lengket dengan dunia, ya, selama 11 bulan, cobalah menjauh sedikit dari dunia, Allah haramkan kita semua untuk makan, minum, syahwat kepada istri yang itu menjadi kebutuhan dasar kita karena kita kalau tidak pernah zuhud tidak pernah dilatih diri kita ini untuk zuhud manusia ini bisa mencintai dunia lebih dari segala-galanya ya dia bisa lupa dia bisa menabrak semua aturan melanggar semua batas-batas dari Allah subhanahu Wa ta'ala dan juga batas-batas hukum yang digariskan oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena perasaan cintanya kepada dunia itu berat. Innahu lihubbil khairi kata Al-Quran. Manusia itu sudah tertanam dalam sifat dirinya, cinta kepada al-khair, itu ditafsirkan itu ad dunia. Cinta kepada dunia sangat kuat, sangat lengket. Ya, yeah. Nah, kalau kita berkaca kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW tentang zuhud, bagaimana kita menilai dunia ini? Nabi pernah lewat satu pasar. Ya. Beliau lihat orang-orang di situ sibuk, bertransaksi, bermuamalah, ya, sampai lupa kepada Allah. Tahu-tahu, beliau panggil mereka di hadapan Rasul, ada bangkai kambing. Panggillah orang-orang itu, lalu diangkat bangkai kambing ini. Siapa di antara kalian? Kata Nabi SAW, yang ingin membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham. Kira-kira, bapak-bapak, kalau ditawarin begitu, sekarang sama saya ada yang mau beli satu dirham itu rp pak, harga rupiahnya sekarang gak ada yang mau. Karena dalam pikiran orang yang waras, siapa sih yang mau beli? Kambing sudah jadi bangkai. Udah gitu pakai uang segala. Ya, itu lumayan, 140 ribu bisa beli lauk yang lain, yang halal, ya, yang bukan bangkai. Bisa dikonsumsi langsung. Ya. Tapi ini, Rasulullah minta beli satu dirham, bangkai kambing, udah nggak halal. Kalaupun kita beli, kita perlu proses untuk memasaknya dan sebagainya. Nah, itu repot. Ternyata nggak ada yang mau ngambil. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kalau gitu, siapa di antara kalian yang mau mengambil bangkai kambing ini gratis?" Ternyata pun tidak ada satu orang pun yang menginginkan kambing itu. Sinilah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, "Wallahi." Inna dunya la ahwanu ala Allahi min hadhihi Demi Allah, sesungguhnya dunia beserta isinya itu lebih hina, lebih rendah nilainya, harganya daripada bangkai ini. Jadi dunia yang kita cari, yang kita kejar, yang kita bawa dalam mimpi setiap pagi menjadi umum kita. Menjadi obsesi kita, bangun melek tidur, dari tidur kita sudah mikirin dunia sehingga jalan-jalan di Jakarta itu macetnya luar biasa untuk memulai harinya itu kenapa? karena orang sudah orientasi dunia semua ternyata itu semua menurut Nabi SAW apa yang kita kejar dari dunia ini tidak lebih baik nilainya daripada bangkai kambing dan itu sangat menjijikkan dan itu yang ternyata kita korek-korek, kita cari-cari, kita kejar-kejar, kita bawa sampai dalam mimpi. Nah, ibadah Ramadan, saudara-saudara hadirin rahimakumullah sekali lagi mengingatkan kepada kita akan posisi dunia, kita harus memposisikan dunia itu secara proporsional, secara baik, dunia untuk akhirat, ya, bukan untuk sebaliknya. Oleh sebab itu, yang ketiga, terkait dengan pelajaran atau ibrah dari zuhud ini saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ibadah Ramadan ini juga dengan ibadah puasanya itu ingin menciptakan ketajaman hati kita mengasah hati kita Agar kita pandai memilah dan memilih mana harta yang halal buat kita dan mana harta yang haram buat kita. Loh, apa hubungannya, Pak? Puasa kok dengan persoalan memilih, memilah harta yang halal dengan yang haram? Ya, ada hubungannya. Siapa yang menghubungkan? Yang menghubungkan itu Allah langsung, Pak. Kalau Saudara melihat mengamati, mentadaburi ayat rangkaian tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah itu jelas. Ayat 183 berbicara tentang kewajiban puasa. Tujuannya apa? Ayat 184 bicara tentang bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tentang nuzulul Quran. Ayat berikutnya tentang hukum-hukum puasa. Ruhsohnya buat siapa? Ada ayat tentang doa. Ada ayat tentang Iktikaf ya kemudian di akhir ayat rangkaian tentang puasa itu ayat 188 ternyata Allah memberikan pesan kita kepada kita ini supaya kita hati-hati dalam memilah dan memilih harta yang halal dan yang haram A'udzu billahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila alhukkami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun ta Hai hey orang-orang yang berpuasa, jangan kalian makan itu. Harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian menyogok memberi suap kepada penguasa, kepada hakim supaya kalian memakan harta sebagian dari milik orang banyak. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan keagungannya menyampaikan pesan itu Pentingnya kita menajamkan mata hati kita dengan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa mengasah itu karena kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah dalam urusan harta kita, dalam urusan profesi kita, pekerjaan kita harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Nabi pernah ada orang yang diangkat oleh Rasulullah memungut harta zakat. Kalau sekarang itu mungkin samalah dengan pegawai zakat ya. Eh pegawai pajak. Pegawai pajak kelas 1 itu ya, saudara tahu Gayus ya. Itu itu ujung tombak yang mengambil yang memungut harta untuk negara itu, Pak. Kalau dalam negara Islam itu sistem zakat yang meskipun tidak menolak adanya pajak adanya doribah tetapi yang menjadi ujung tombak kesejahteraan umat ini adalah zakat ketika Nabi utus seorang yang nama samarannya disebut dalam beberapa kitab hadis Ibnul Lutaybah dia menjalankan tugas dari Rasul kemudian setelah itu pulang ke Madinah melaporkan harta dia bawa itu onta, itu ada sa, ada kuda, ada kambing, ada segala macam jenis apa namanya ternak dan pertanian. Beliau bawa ke hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan melaporkan hasil audit zakatnya. hadaya ya Rasulullah lakum wahadali. Ya Rasul ini harta milik saya dan ini milik umat. Loh, kenapa bisa ada milik kamu? Kata Nabi. Ada dia Ini orang hadiah kasih kepada saya. Nabi SAW marah bangkit. Beliau berdiri di hadapan mimbar. Di hadapan para sahabatnya. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi hal yuhda ilaihi amla. Kalau orang ini duduk saja di rumah ibu dan bapaknya, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya tugas dari negara. Apa mungkin ada hadiah datang mampir ke rumahnya? Nabi itu sudah mengingatkan muanti-wanti soal gratifikasi. Pak. Ya. Beliau larang keras, bahkan sampai beliau bersumpah pada saat itu juga. Fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi, la yanalu ahadu minkum minha ala demi nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mengambil harta hadiah gratifikasi karena jabatan yang dimilikinya kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang menghadap Allah memanggul itu harta gulul itu gulul namanya penggelapan harta milik umat Orang boleh ngasih hadiah tapi itu gratifikasi. Supaya apa? Supaya nilai zakatnya dikecilkan. Sehingga dia kewajibannya yang distorkan kepada negara jadi kecil. Ada permainan angka, permainan antara petugas dengan wajib zakat. Nah ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengilustrasikan ba'irun lahu Dia nanti bisa bawa unta yang akan bersuara. Bakaratun laha khuar Sapi pun Kalau dia tilep dia korupsi Dibawanya nanti dipanggulnya Ausyatun tay'ar Bahkan sampai kambing pula Mengembek Dia akan bawa di hadapan Allah subhanahu wa Dipermalukan di hadapan seluruh makhluk Hati-hati saudara yang keempat, yang keempat terakhir Hadirin rahimakumullah Ibadah Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita komitmen kepada Al-Quran. Komitmen kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang di Allah nuzulkan di bulan suci Ramadan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sebatas jadi bacaan ritual saja. Tapi harus kita berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai Al-Quran, menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, menjalankan petunjuk-petunjuk Quran. Dulu ketika Al-Quran turun, ayat yang mewajibkan jilbab buat wanita-wanita muslimah, gak ada yang protes tuh perempuan. Gak ada yang menunda-nunda, gak ada yang entar-entar. Gak ada yang bilang, oh yang penting jilbab hati dulu pak. Fisik belakangan jilbabnya dah, gak penting. Gak ada yang ngomong begitu. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi mengatakan Allah memuji dan Rasulnya memuji wanita-wanita ansar dan muhajirin ketika ayat tentang hijab itu turun mereka langsung pulang ke rumahnya diambil semua kain-kain yang ada di rumahnya untuk menutupi seluruh tubuh wanita-wanita yang sudah balik itu. Ini sikap yang harus kita contoh, kita tiru. Demikian pula ketika ayat turun tentang haramnya khamar. Para sahabat yang sebagian masih memiliki kebiasaan meminum khamar langsung berhenti. Dihancurkannya semua botol, semua drum dan lain sebagainya. Lalu berkata berteriak, "Intahaina ya Rabb, intahaina. Kami selesai, kami putus hubungan dengan khamar." Tapi sekarang umat Islam disuguhi dengan aneka ragam minuman keras, bahkan di mini mini market dijual bebas tuh, nggak ada batasan umur, nggak ada tanya KTP penjualnya. Ini penghinaan betul terhadap komitmen terhadap Al-Quran. Di negeri kita yang mayoritas muslim ini luar biasa. Aturan-aturan dikesampingkan, ditaruh di tembok tapi tidak pernah diterapkan. Mau bagaimana bangsa kita ini, kalau minuman keras saja yang menjadi umul khobait, ya, sumber dari segala malapetaka, sumber dari seluruh kriminal yang terjadi di muka bumi ini, ini dibiarkan dijual bebas. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semua, agar kita. Sebagai individu, sebagai umat, sebagai bangsa, negara kita ini memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran di muka bumi ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Barakallahu wala'kum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.